Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang ketindihan. Mungkin dari teman-teman yang lain tuh udah ada yang tahu ketindihan itu seperti apa, dan ada juga yang belum tahu. Ketindihan itu seperti apa sih? Jadi langsung aja kita kulik apa sih tentang ketindihan ini. Sebenarnya apa sih ketindihan itu? Ketindihan itu adalah sleep paralysis, atau yang lebih sering kita kenal di kalangan banyak orang yaitu kayak ketindihan gitu. Fenomena ini terjadi hanya di saat kita tertidur. Jadi ketindihan ini tuh dimana fase kita tuh posisi sedang tertidur dan kita tuh tersadar, tapi kita tuh gak bisa ngegerakin anggota tubuh kita. Fase ini bisa terjadi di saat tubuh kita ini sedang melewati dimana di saatnya kita itu abis tertidur, terus kita terjaga dan kita menuju ke fase yang terlelap. Jadi di fase ini tuh teman-teman bisa kayak nggak bisa bergerak untuk beberapa menit dan beberapa detik, bahkan juga berbicara. Apa aja sih yang bakalan kejadian di saat kita tuh ketindihan? Yang pertama tuh tidak bisa bergerak, terus terasa juga sulit untuk bernafas. Yang ketiga, kita tuh kayak ngerasa kalau kita tuh nggak sendirian gitu. Yang keempat, bisa keluar dari tubuh. Yang kelima itu sulit kabur. Jadi sini aku bakal jelasin 5 faktor atau biasa yang bisa kita bilang tuh kejadian saat kita tuh ketindihan. Jadi kan tadi aku udah sebutin 5 faktor itu tuh. Yang pertama itu tidak bisa bergerak, yang kedua itu sulit bernafas, terus yang ketiga itu tidak ngerasa kayak kita tuh kayak nggak sendirian. Keempat tuh kita bisa keluar dari tubuh, dan yang terakhir tuh sulit untuk kabur. Nah, kita bakalan bahas yang pertama dulu. Oke, di sini aku ditemenin sama adikku karena tadi katanya dia kepo pengen ngikutan, pengen karena menjelaskan tentang pengalaman pribadi. 5 poin tadi tentang ketindihan ya. 5 poin yang bisa terjadi. Tapi kenapa ngomongnya Milo? Karena konten ini horor. Oke sih. Oke sih. Jadi yang pertama itu tadi tidak bisa bergerak. Ya, enggak bisa bergerak. Tapi nanti kalau menurut sainsnya Kakak bisa jelasin, tapi aku yang secara kayak semacam supernaturalnya aja ya. Oke, jadi kalau di sini kenapa bisa dibilang ketindihan enggak bisa bergerak, karena rasanya badan kita tuh kayak ditindih gitu loh. Jadi kayak digituin. Jadi badan kita kayak nerima beban yang lumayan berat dan bikin kita tuh kayak shock gitu loh, kayak shock gak bisa gerak karena ada beban yang tiba-tiba gitu. Ya kita gak bisa bergerak, itu pernah sih gue alamin. Jadi ketika sebenarnya ketindihan itu secara sainsnya bisa dijelasin, mungkin pertama karena kita tidurnya di jam-jam mau maghrib gitu loh, itu salah satu faktor utamanya. Jadi gak utama banget sih, tapi ketika jam-jam segitu kita tuh tidurnya tuh sebenarnya gak nyenyak gitu. Jadi kita tuh kayak pose tidur tuh kayak gimana ya, gak bener-bener tidur istirahat. Tidur ayam. Iya, jadi bukan tidur-tidur ayam, bener-bener kayak jiwa kita tuh baru mau tenang, baru apa sih, kayak mau ke alam bawah sadar buat tidur. Jadi ketika di posisi tengah-tengah itu, di situ tuh kita tiba-tiba terbangun gitu. Jadi tubuh kita tuh gak butuh beberapa waktu menit buat bisa bergerak. Itu sebenarnya kenapa bisa kayak ketindihan. Tapi kalau orang-orang supernatural bilang ketindihan itu kayak ada yang niban. Iya, jadi kita gak bisa bergerak, kayak badan kita kayak kaget kena sama beban yang lumayan besar gitu loh. Kalau gue sih ngerasainnya emang bener-bener gak bisa gerak, kayak mati. Pengen teriak, gak ada yang gak bisa buka mulut. Iya, di sini dia bilang gerak, juga gak bisa bicara, gak bisa gerak gitu. Pengen gerak gak bisa. Itu. Okay. Kedua ada apa? Yang kedua itu sulit bernapas. Nah, jadi kalau yang kedua ini kita katanya sulit bernafas ya, Kak. Jadi kalau misalkan secara supranaturalnya katanya ada yang duduk di dada kita nih, kayaknya nggak bisa nafas. Tapi kalau pas gue ketindihan sih kayaknya bisa nafas, sadar malah gitu. Ada di rasa sadar, tapi kita cuma nggak bisa ngerakin, nggak bisa ngerakin apa aja, dan nggak bisa teriak, ngomong. Mau teriak kayak, "Woi, denger gue!" gitu. Tapi kalau secara pengalaman ilmiahnya sih, kita tuh lagi ada di posisi REM, posisi antara kita pengen terlelap dan sama lagi terjaga. Iya, jadi kayak bukan maksimal terlelap dan gitulah gitu. Jadi ketika ngerti itu kan ya maksudnya kita ya. Iya, jadi pernafasan itu jadi di pose paling rendah ketika kita tersentak pengen bangun dan nggak bisa gitu. Makanya gitu sebenarnya. Itu namanya posisi REM. Jadi nggak cuman ada di kendaraan aja REM, di itu REM ada singkatannya ya, nih di bawah ini ya.
Oke, di yang ketiga ini kita tuh kayak ngerasa kita tuh di satu ruangan tapi kita kayak ngerasa kayak gak sendirian, ngerti gak? Padahal kita aslinya sendirian, tapi kita ngerasa kayak kita gak sendirian. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak hal kayak gitu? Gue ketindihan tuh bisa dibilang sering ya. Dulu waktu dulu, jadi ketindihan paling gokilnya itu gue ngerasa di ruangan itu kanan, tangan kanan ada yang narik, tangan kiri ada yang narik, kaki bawah kanan, kaki kiri kan sama yang kiri tuh ada yang narik, jadi gue melayang. Gue tuh bener-bener ngerasa gak sendirian gitu, jadi kayak Kalian tuh ngerasa kalau ngeliat ke jendela ada sesuatu, yeah. Ngeliat buka pintu ada sesuatu, ada yang nungguin lah intinya, yeah, gitu. Jadi kayak kalian berhalusinasi, membayangkan kalau kalian tuh melihat atau merasakan sosok-sosok yang beneran gak kasat mata gitu loh. Yang kasat mata, yang gak kasat mata. Yes. Itu betul. Penjelasan secara ilmiahnya di posisi ini kita tuh lagi kayak berhalusinasi karena otak kita belum maksimal ya, karena di posisi tengah-tengah rem tadi tuh. Gitu. Di urutan nomor keempat ini ada yang namanya kalau kita tuh fase dimana kita bisa keluar dari tubuh. Jadi mungkin seperti yang tadi dia bilang, dia hampir sih ya. Ya hampir keluar sih. Kayak ada yang narik gitu. Ya kita kayak ditarik dan kita bisa ngeliat tubuh kita sendiri dan kita bisa serem, ya? Bisa jatuhnya tuh kalau orang yang ngerti Ngerogo hampir sukmo. Sama kayak Ngerogo apa kan ya? Astral projection juga sama. Ya hampir sama kayak gitu. Jadi itu mungkin udah paling parahnya kali ya, fase parahnya kali ya. Fase dimana kita ketika kita nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, kita panik. Terusnya jangan panik. Nanti kita sebenarnya kalau orang yang baru ngalamin juga itu bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa gitu. Gue malah ketindihan pertama langsung sadar loh. Serem ya. Oke, kita lanjut ke urutan yang terakhir. Di urutan kelima ini ada yang namanya sulit untuk kabur. Jadi kalau misalkan tadi kan ada pertama, kedua, ketiga, keempat tuh ada yang bilang kita tuh sulit untuk menggerakkan badan, sulit untuk berbicara, sulit untuk bernapas juga, terus kayak ngerasa kita tuh kayak keluar dari badan kita gitu. Dan ini tuh finalnya pakai banget kalau kita tuh kayak enak pakai banget. Kalau kita tuh kayak ngerasa kita tuh gak bisa mengakhiri ini gitu loh. Kita tuh gak bisa selesaikan ini. Jadi kayak ngerasa bingung ini mau gimana. Tapi gue kasih tahu trik yang buat kalian. Kalau kalian ngalamin ketindihan, yang pertama jangan panik. Terus bernafas. Emang bisa mati? Kalau dia sesak nafas, disakin paniknya dia bisa bener-bener gimana kan kita gak tahu. Halusinasi dia ngeliat nenek lampir, iblis segala macem. Yang pertama, benar sih. Jangan panik. Yang kedua, ini yang paling manjur. Gerakin ujung jemari kalian pelan-pelan, kayak rasain kalau kalian tuh hidup gitu, kayak pelan. Nanti lama-lama telapak tangan bisa, kalian baru bisa bangun. Oh gitu? Iya. Karena pas gue ketindihan, pengen teriak gak bisa, badan gue ditarik terus gitu. Ya udah akhirnya gue coba gerakin ujung tangan gue pelan-pelan, akhirnya gue bisa bangun. Udah, gue langsung lari dari kamar. Mak, gue ditarik setan. Gitu. Oke, mungkin ada yang pernah ngalamin juga akan hal ketindihan ini, bisa langsung aja komen di bawah dan ceritain sama kita kalian tuh ngalamin ketindihan tuh seperti apa, versi yang mana. Yes, betul banget. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video subscribe. Ini dan jangan lupa untuk dukung channel subscribe. Ini biar terus berkembang. Oke, see you and bye-bye. Subscribe.